Mon, gimana sih kamu ini? Bukannya kerja yang benar ya, semenjak kamu jadi polisi, makanan doang berkurang. Tapi itu, lihat tuh, penjahat semuanya kosong di sini ya, gak ada yang benar. Kecepat, cari penjahat di luar. Iya, siap, Kapten. Iya, ampun, aku harus cari ini penjahat. Tapi gimana tangkapnya, Kapten? Aku tembak dia tuk-tuk-tuk gitu, pakai ciuman cintaku. Masa bodoh, pokoknya kalau nggak ada penjahat nggak usah pulang sini, tidur di jalanan. Aduh gawat ini, Kapten kita udah marah guys, kita harus tangkap itu para penjahat. Aduh kepentok lagi. Oke. penjahat, siapa yang mau masuk penjara? Ayo sini. Oh, kita udah sampai ini di kota. Wah, ada yang ketabrak ini. Ini siapa ya penjahatnya? Aku coba tanya dulu. Bakalan senang si bos Atun. Oh, tenang. Nah, kau masuk ke dalam sini ya. Nah, duduk. Oke, aku sudah menangkap satu penjahat. Seharusnya bos kita akan bangga dengan si Momon sapi purba wayang-wayang ini. Mari kita pulang. Bos. Halo, bos. Apa? Jangan ke olahraga. Ya ampun, bos lagi olahraga. Bos, aku udah menangkap satu penjahat. Katanya dia malingin ciki tetangga, bos. Dia minta satu, gak dikasih, tapi dia maksa ambil. Jadi aku tangkap. Ya ampun, pergi sampai sejauh itu cuma dapat satu lagi. Udah gitu maling yang kroco lagi. Yaudah. Bawa dia. Ayo. Asya, bos. Kita dapat satu. Mana? Dasar kamu. Ini masuk ke dalam penjara. Oke, ini ya, adalah ruangan penjara kamu. Okay. Ya, selo-selo bos. Tapi sebelumnya, Ya ampun, malah keluar ya. Ya dia kan mau pipis bos. Ini. Oh dia mau mandi bos. Iya bos. Ngapain kau di sini? Aku kan mau memastikan kalau dia nggak kabur, bos. Ya ampun, ini anak ini terlalu genit dia. Udah, tolong pergi ke sekarang, kali ini tangkap yang benar ya. Ya, bos. Aku satu mobil cuma bisa tangkap satu penjahat, bos. Bantu sikit apa, bos. Di sana banyak kali yang jahat-jahat. Aku takut nanti aku diculik gimana, bos. Kan aku lucu-lucu aja, bos. Ais, kamu memang beban kali lah. Salah aku menutupi kemampuan aku kalau gitu. Ayo, antar aku ke sana. Bos, itu mobil kamu buka pake lah. Kurang asem nih, bos. Bos, kamu lihat di depan sana ada yang kebakaran. Apa? Itu. Iya. Siap. Ngingu. Koi, ngingu. Oke. Ada yang kebakaran, kita ke sana. Apa yang terjadi di... di bank. Ada pesawat ketabrak. Oh my god. Tapi tenang. Superman udah datang. Kamu lihat di sana ada Superman tuh. Mana ada? Superman tuh, di atas. Oh iya. Ya ampun, mana. Oh iya dong. Spider-Man. Oke, kita akan menangkap penjahat. Ini. Aku mau cewek aja. Kurang asam nih orang. Akang, karena kamu terlalu ganteng, kamu ditangkap. Kamu telah merusak hati para cewek-cewek di sini. Karena kegantengan kau sini, bang. Jangan kau jalan terus. Bang. Apa? Kamu itu bukan tadi cowok. Kamu mau beresin itu yang kebakaran, kan? Itu nggak bisa naik kita, bos. Nanti uangnya hilang, Nana. Nggak bisa naik. Yaudah, aku curi ya, abang ini, kan. Oke, kita udah sampai, neng. Akan capek ya, Kang. Ya nggak apa-apa. Kamu sini istirahat dulu ya, bobo di sini. Kang, di sini aja, Kang. Ya, bobo yang tenang. Kalau akan kesepian, panggil aku aja ya. Nanti aku temani makan di sini, bang. Oke, hari ini aku akan memasukkan ini ke dalam kamar aku. Apa? Ini dapur, jangan kau suka-suka ikut. Ya, kepala kau itu ya. Oke, langsung tidur dia, capek. Orang, oke, siap. Bos, keluar kau.
bos, ini kan karena ruangan kita cuma ada 3, itu cuma muat untuk 3 tahanan, bos. Huh? Kita kayaknya perlu untuk memperluas penjara-penjara kita yang wayang. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu kau bangunlah, aku mau tidur siang. Kurang asam ini malam. Ya udah, aku bangun ya. Kita bangun, guys. Nah, pertama aku akan memperluas halaman kita supaya lebih lebar dan mereka bisa berolahraga di sini. Lihat otak-otak mereka. Kita hancurkan dulu ini. Acak-acak. Hilangkan. Nah, setelah itu kita beli pagar. Sob, kita akan bangun supaya lebih luas. Meanwhile. Bos. Uang kita gak cukup nih. Gimana ini, bos? Lihat, cuma sampai kayak gini, bos. Tahanan bisa kabur nih, bos. Ya udah, kalau gitu kamu belajar di sini. Sini aku ajari kamu. Makanya kamu belajar pakai otak itu. Gimana, bos? Kamu masuk ke dalam. Kamu tanya mereka gimana cara merampok bank. Merampok lah. Oh iya, betul. Pak, gimana ya cara merampok bank? Kita lagi kurang uang untuk bangun penjara, Pak. Peso kamu! Kamu kan polisi! Seharusnya kamu yang nangkap orang! Kenapa kamu yang jadi penjahat? Oh iya juga ya! Bos! Aku kan polisi, bos! Gak boleh aku merampok bank! Hai, kau banyak kali lah peraturannya! Kalau begitu ya sudahlah, kau pakai robak saja tuh. Untuk uang kau banyak kan? Nah, beli ya. Ya udah, guys. Kita pakai robak, guys. Kita beli apa ya? Ada ini! 10.000 uang dolar, tapi harganya 450 robak, guys. Kita beli enggak ya? Ya udahlah, beli lah. Oke, guys, kita beli 450 robak. Ceng. Oke, aku udah beli, bos. Okay. Uang kita udah 10.000 dolar. Oh iya, benar. Ya, kan? Oke. Oke, bos, ini tempat kita sudah luas. Dan untuk ranjangnya, karena ini kan satu orang, itu sama mubazir, guys. Kita akan hapus dulu untuk ranjang-ranjangnya. Okay. Bye-bye. Oke, upgrade dulu jadi 2 bed di sini. Wah, siap. Nah, di sini kita sudah bisa masuk berapa tahanan? 2 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 6. 6, guys. Nah, kita sudah bisa tambah 6 tahanan. Oke, selesai. Bos, kau tengok. Apa ini, bos? Apa? Ini apaan nih? Kenapa ada ini, bos? Itu untuk kamar aku lagi bikin. Ya ampun, bos, ini lagi bikin kamar pribadi dia. Ya udahlah, aku ngingung dulu untuk cari tahanan. Soalnya kita di sini tahannya kok cuma 2? Ada yang kabur. Oh no, Tuntun, ada yang kabur. Oh, dia lewat bolong-bolong. Astaga. Itu salah kau, Monya. Enggak bisa, guys. Apa ini? Kau mau ngapain, Bang? Bang, walaupun kau ganteng, kau jangan nipu-nipu di sini ya. Aku tengok kau pakai mata jemuru. Kau tengok dia. Dia mau ngapain? Mau ee dia. Oh, mau ee ya, Bang? Tak boleh, guys. Privasi itu. Kita takut orang. Oke, karena mumpung mobil kita yang kecil-kecil kayak gini cuma bisa buat satu penjahat, kita akan beli mobil supaya lebih wayang, kan? Nangkap banyak penjahat, kita beli limo. Harganya 259 robo. Oke, ini dia mobil limo kita yang bisa buat 8 penjahat. Kim, kau mau masuk nggak? Mau masuk penjara? Kita tangkap penjahat. Oke, guys, kita akan menangkap para cowok ganteng dan para penjahat di sini. Bang, kalau kau nggak berhenti dalam hitungan ketiga, kamu akan aku tangkap. 1, 3. Oke, kita tangkap, guys. Shit, oke. Ini penjahat yang sangat patut dicontoh. Ini ganteng nih, Bang. Karena kau ganteng, kau temani aku dia di penjara, Bang. Iya, Neng. Ada ya. A few moments later. Oke, bos, aku udah pulang, bos. Nah, kita tunggu. Penjahat kita kan di belakang, kan? Nah, kita kayak gini, guys. Cara shortcut untuk memasukkan anak orang ke dalam penjara. Pakai gini. Nih. Nah, kau tengok aku tangkap banyak orang nih, bos. Hey, what happened? Malas sekali lah nih anak ini ya. Ya penting kakak tangkap di sini. Nah, ini. Masih Freon. Kemana kau, bos? Hey, ada yang berantem. Stop. Cowok itu gak boleh pukul cewek. Astaga. Sepertinya kita perlu hire orang ini.
tetap butuh guard. Betul sekali. Gua hire kau guard. Gua hire orang. Tuh tuh tuh, siap siap. Okay. Kita butuh chef untuk masak-masak. Aku mau makan pizza. Iya, rasa buaya kecelup bensin, guys. Oke, okay, ini boleh. Baru janitor untuk bersih-bersih karena Atun makanannya makannya itu belepotan. Jadi kita harus pakai janitor. Ya. Eh, kau jangan itu ya. Kau jangan foya-foya ya. Please deh, sisa 2.000 ini. Iya bos, maafkan aku bos. Ya ampun, ini orang ini. Meanwhile. Oke bos, kau tengok. Nah, ini aku sudah buat. Ada yang bolong. Waduh. Okay. Gimana lah ceritanya? Udah aku tutup. Nah, kau tengok bos. Udah banyak tahanan yang sudah aku tangkap di sini. Ada 9 orang. Lebih. Nah ini aku mau kasih tau kamu ya. Kamu udah tak baik-baik ya. Aku ngomong sama sekali ya. Ngerti gak? Okay, nah okay. Ini adalah kamar untuk itu tahanan-tahanan yang tidak ada duit alias kere ya. Ya ampun. Dibagi-bagi nah, gitu kalau, oh iya kalau mereka yang lebih kaya bisa bayar aku lebih mahal. Mereka dapat bisa masak indomie sendiri di sini ya. Ini polisi korupsi ini gak betul. Astaga. Ini dulu. Apa? Nah ini kalau mereka yang lebih kaya lagi dapat main warnet di sini ya. Ah, warnet? Tuh kurang asem. Nah kalau mereka mau main Roblox boleh nih ya. Ada pon-pon juga di sini. Tapi bayarnya itu 100 miliar satu hari ya. Ya ampun ini korupsi. Uang kita minus ini. Gimana ini? Itu waduh. Karena kau cari pekerja terlalu banyak. Oh iya. Kita pecat. Semua pecat. Astaga. Kerja tidak becus ya. Sepertinya kita harus mengeluarkan jurus robot kita lagi guys di sini. Aku akan beli robot lagi. Ya boleh. Beli yang banyak. Kita beli berapa? 10.000 aja ya. Okay. Kita beli cek. Atun, ini orangnya gitu banyak. Masa alat olahraganya sikit kali. Itu banyak yang bilang, itu tempat penjara sini gak sehat lah. Aku pengen pindah sama penjara tetangga katanya. Kayak gitu. Kau kenapa perintah-perintah aku, ha? Oh, iya. Kau yang bangun itu. Iya, ampun. Ini bos bangun itu jelek kali, guys. Kita bakalan bangun punya kita di sini, ya. Okay, guys. Ini kita sudah membersihkan semuanya. Udah aku dilek-dilek dan tahanan kita sudah hilang. Nah, kita akan bangun, kan? Di sini kita akan bangun penjara kita yang lebar-lebar, luas-luas, supaya tahanannya betah, ya kan? Jadi mereka ingin melakukan kejahatan supaya bisa masuk ke dalam tahanan aku lagi. Nah, pertama kita bangun dulu ya untuk dinding-dindingnya. 2000 years later. Bos, lapar. Ini penjaranya sudah mantap monyong-monyong. Kau tengok. Lihat. Kita sudah bangun yang sedap-sedap walaupun masih Freyat lagi berantem-berantem. Kalah si cowok. Ya ampun. Kalau menurut aku ya Mon ya, ini cuma enak buat itu aja sih tahanan. Korupsi kita nggak bisa korupsi, nggak seru ini. Nggak boleh korupsi, kurang asam. Kita harus ada pri kejahatan. Jadi penjahat juga harus menikmati kemewahan di penjara. Ya ampun, kamu masa kasih mereka main ini? Sangat tidak boleh dia. Itu supaya mereka nggak stres. Nah kita bikin ini kantor untuk para pak polisi. Ini kantor-kantornya di sini. Apa nih? Kantor. Udah aku mau lihat dulu. Ada yang subscribe channel aku nggak? Oh ada channel Momon ya kan. Like dulu. Siap. Nah ini penjara-penjaranya Tun. Ada kamarnya. Ini tempat mek-mek dan cuci tangan. Bagus kan? Ada ini telepon lagi. Iya, mereka kadang bisa rindu sama orang tua. Mama, aku minta maaf jemurannya aku lain kali angkat supaya enggak masuk penjara gitu. Nah, ini dapurnya tuh, kau tengok. Ini dapur cuci tangannya. Ini untuk open masak-masak sedap. Apa dapur cuci tangan? Itu dapurnya bagus kan. Nah, ini ada kantor lagi di sebelah sini. Ini kantornya lebih gede, guys. Nah, di sini ada dapur juga supaya kita pas pak polisi lapar kan, aku pengen makan langsung mampir dia kayak gitu tuh. Ya udah, naik ke atas. Nah, ini adalah penjara yang di lantai atas. Ini untuk kamar
yang para penjahat yang sangat jahat. Ini gak bagus. Kenapa? Ini ranjang terlalu banyak, tempat cuci tangan cuma satu. Apa artinya? Sekarang corona weh ha? Cuci tangan ini banyak. Ini ada dua sini. Apa? Ya ampun, taruhnya di sana. Kan susah orang masa-masa mau cuci tangan sambil ee. Ya bisa kan, supaya gak kena corona pantatnya ya kan. Nah, bagus kan, nah di sini tuh adalah ruang olahraga untuk indoornya ini. Gitu. Ya bolehlah. Terus kamar aku di mana? Kamar kau nggak usah kau ya, kau tidur kau di lantai. Dasar bos korupsi ini masih nanya. Ini kamar mandi untuk ee di lantai atas. Kau tengok cantik kan? Bagus kan? Ya bolehlah Mon. Nah, ternyata kau itu cukup bagus ya untuk menjadi kuli bangunan. Kalau begitu, mulai besok kamu di ini ya dipecat, ganti jadi kuli bangunan aja. Aku dipecat. Oh tidak. Kenapa? Padahal aku pengen jadi polisi yang patah-patah.